Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Chairul Tanjung sebagai Menteri Koordinator Perekonomian menggantikan Hatta Rajasa. Chairul Tanjung ditunjuk karena kecakapan dan pengalamannya di dunia bisnis. Jumat siang di kantornya, Presiden SBY mengumumkan pengganti Hatta Rajasa yang mundur dari jabatan Menteri Koordinator Perekonomian. SBY menunjuk Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung sebagai Menko Perekonomian yang baru. Dengan pengetahuan dan kemampuan yang cukup dalam bidang ekonomi, selama menjabat sebagai Ketua KEN, Chairul Tanjung dinilai sebagai sosok yang pas menggantikan Hatta Rajasa. Ya, saudara, Senin pekan, sekolah dasar akan melaksanakan ujian nasional bagi siswa kelas 6. Berbagai persiapan dilakukan. Informasi selengkapnya tetaplah di Liputan 6 Petang.